sahabat DIY, saya dengan Novia, sales eksekutif di Astra Daihatsu Radio Dalam. Ya. Nah, bagi sahabat nih yang mau tanya-tanya seputar mobil Daihatsu dan untuk trade-in, itu bisa hubungi Novia di nomor 0819-5231-2550. Atau mau main ke showroom nih, mau tanya-tanya lebih dekat lagi, dan itu bisa datang ke Astra Daihatsu Radio Dalam Jakarta Selatan di Jalan Gandaria Utara nomor 20 Jakarta Selatan. Oke, baik. Silakan langsung sahabat save nomor Mbak Novia, hubungi langsung. Yang kebetulan nonton channel ini tiba-tiba keinget mau beli mobil karena betul, sebentar lagi udah mau liburan. Betul sekali. Langsung saja ke Mbak Novia. Betul. Oke, apa kabar Mbak Novia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jumpa lagi dan kali ini siap membantu sahabat semuanya. Pastinya dong. Oke Mbak Novia, kita mulai dari mobil kecil Ayla. Betul. Oke, untuk Ayla silahkan. Untuk dari Ayla ini dia ada 3 tipe, yaitu tipe M, X, dan R. Ya. Dan untuk tipe M ini dan X itu dia 1000cc. Huh? Untuk yang tipe R-nya dia 1200cc. Oke, baik. Ada 3 tipe. Dan untuk harganya? Nah, okay. Jadi kalau untuk harga OTR dari Ayla ini, dia mulai dari 139 juta rupiah sampai dengan 196 juta. Oke, harganya sangat-sangat affordable banget. Betul. Gimana dengan DP-nya? Wah. Yang ditanya kalau untuk terkait DP nih. Iya. Kalau untuk DP itu dia sangat minim banget. Wah, seminim apa? Pokoknya tuh kayak ibarat kata mau beli motor aja mendingan lebih mau beli mobil. Oh, mendingan beli mobil. Enggak kehujanan, enggak kepanasan. Bebas dari panas, bebas dari hujan. Betul. Udah dengan DP berapa nih? DP-nya mah mulai dari 4 jutaan aja. Aduh, 4 juta udah dapat mobil kecil. Betul. Yang pastinya dengan mesin yang keren banget. Pastinya gitu ya. Dong. 4 juta angsuran berapa? Angsuran itu mulai dari 3 jutaan. 3 jutaan. Betul. Boleh, silakan merapat buat sahabat yang mau ganti dari motor ke mobil. Pilihannya ada Ayla. Ayla. Keluarga muda yang punya rumahnya masih sempit-sempit nih gangnya. Garasi mobilnya masih kecil, Ayla. Ayla. Gitu. Mau gak aja dipinang Aylanya dengan DP minim 4 juta aja. 4 jutaan aja. Oke. Okay. Kemudian apa lagi untuk promo Ayla? Baik. Jadi kalau untuk promo Ayla, gak perlu khawatir dengan DP minim. Kita juga ada DP besar. Oke. Okay. Kita kasih rate bunga yang terbaik, yang paling minim juga sih sebenarnya. Pastinya. Dengan DP gede pasti rate bunganya itu kecil. Udah pasti kecil. Angsurannya pun juga jadi angsurannya kecil. Angsurannya pun juga mendingan kecil. Mendingan gitu sih, maksimalkan untuk DP-nya. Betul. Sehingga nanti angsurannya itu aman gitu ya, Mbak. Aman banget. Ya, karena angsuran berjalan selama 5 tahun. Setiap bulan selama 5 tahun kita ngerasain banget nih. Nyicil, nyicil, nyicil gitu ya, Mbak. Ya, kalau cicilan itu terasa ringan kan nggak membebani. Nggak gitu. Membebani. Oke, gitu. Monggo. Ayla langsung aja. Mau pilihan warna apa aja? Pilihan dia ada orange, okay, terus ruby red. Ruby red itu seperti kayak merah marun. Merah marun, betul. Ya. Merahnya keren. Merah marun, sama merah yang red kompak, no, ngejreng. Kayak merah cabai. Oke, okay, ya. Gitu. Red kompanyur red ya. Kompanyur red. Oke, okay, terus. Ada abu-abu, abu-abu, terus ada silver, okay, hitam, dan putih pastinya. Okay. Selain dari pembelian cash, kemudian kredit, boleh trade-in dong? Pastinya dong, boleh okay banget. Nah, jadi kalau untuk trade-in ini kita nggak hanya dapat diskon yang kita kasih aja. Diskon utama. Diskon utama pastinya terus kita kasih juga tambahan diskon. Tambahan diskon berapa? Itu sampai dengan 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. Ada tambahan lain? Pastinya nanti ada bonus dan benefit lainnya. Oke, gitu. Banyak sekali bonus-bonus dan benefit yang bisa didapatkan kalau Anda membeli mobil Astra Daihatsu melalui Mbak Novia. Pastinya. Silakan aja, nggak percaya, coba aja SPK ya, Pak. Iya, SPK. Coba SPK. Tentukan mobil impian kalian semuanya. Mau yang mana? Mau penasaran sama Ayla yang tipe M, tipe X, atau tipe R? Ya, silakan aja. Betul. Kita test drive sama Mbak Novia. Betul. Oke. Kita tidak cuma ngomongin atau ngobrolin atau review sama Ayla aja. Betul. Kita mau review yang lainnya apa nih? Kita mau review mobil yang ini kan kita cuma 2 baris. Betul. Kita kasih yang 3 barisnya kali 3 ya. 3 baris. Oke, apa nih? Sigra. Sigra, yuk. Temannya dari Ayla, kakaknya ya. Betul. Ada Sigra. Ayo kita ke Sigra.
Oke, baik Mbak Novia. Siap. Kita sudah dengan unit Sigra. Nah, gimana nih perlakuan promonya dengan Sigra? Apakah sama dengan Ayla? Untuk promo dari Dehasu ini hampir sama. Ya. Dia pastinya ada bunga 0%, DP minim, terus rate bunga yang terbaik, gitu ya, rate bunga kecil. Dan pastinya tenor pun juga bisa tenor 5 tahun, tenor. 6 tahun sampai dengan 8 tahun. Tenornya panjang sampai 8 tahun. Betul. Jadi kalau pengen angsurannya sangat-sangat ringan, betul. Pakai 8 tahun ya. Betul. Karena kalau di awal itu kadang-kadang kalau memulai angsuran itu kadang-kadang ada ini, ada itu, keperluannya banyak sekali ya Mbak ya. Hidup itu banyak kan penuh banget dengan kebutuhan. Liku-liku, oh kira-kira liku-liku. Penuh dengan liku-liku kebutuhan, oh, gitu. Betul. Jadi kita mau cari angka amannya di mana. Angka amannya. Angka amannya, mau tenor ya panjang, boleh. Mau DP digedein, betul. Biar angsurannya angsuran kecil. Angsuran tambah kecil, mana? Monggo aja. Banget. Nah, silahkan untuk Sigra. Untuk Sigra dia juga sama, untuk OTR dia mulai dari 139 jutaan. Oke. Okay. Nah, dia untuk dari yang tertingginya itu dia mulai dari 190 sama deh. Ya. Hampir sama sih sebenarnya. Hampir sama dengan Ayla, ya. Betul. Cuma beda 7 seater dan 5 seater. 5 seater. Terus kemudian beda juga fitur-fiturnya mungkin ya. Betul ya? Sekali. Oke, baik. Nah. Ini ada berapa tipe? Untuk dari Sigra itu ada tipe D, D, M, X, dan ya. M. Oke, ada 1000cc. 1000cc dan 1200cc. Kalau 1000cc hanya manual ya Mbak ya? Hanya ada manual D sama M. Ya, gitu. Kalau yang 1200 baru ada dua pilihan. Ada tipe X dan tipe R, betul. Pilihan matic dan manual. Matic dan manual. Oke, baik. Mulai dari DP berapa? Kalau tadi Ayla DP-nya kisaran 4 jutaan. 4 jutaan. Nah, kalau Sigra berapa? Dia mulai dari 2 jutaan. Wah, ini malah lebih murah ya. Ini malah jatuh ini DP-nya. Jatuh ya. 2 jutaan aja. Iya, 2 jutaan aja. Angsuran itu di 3,1 sekian lah. Masih di angka 3 jutaan. Oke, iya, Sigra dengan muatan lebih banyak malah jatuh gitu ya. 2 juta. Oke, silakan aja. Yang penasaran Sigra kenapa harganya bisa segitu drastis, monggo aja. Langsung hubungi Mbak Novia atau boleh minta dikirim test drive-nya. Test drive-nya boleh. Oke, boleh. Silakan aja. Mau test drive dikirim, mau mobil dikirim. Kalau servis gimana nih? Untuk servis. Nah, kalau untuk servis itu enggak perlu khawatir walaupun pembeliannya di Jakarta ya. Sama Novia nih tentunya. Betul. Itu kalau yang biasanya di luar daerah, Mbak. Kalau saya beli di Jakarta berarti saya servisnya gimana dong? Ya. Kayak gitu kan gitu. Nah, kalau untuk servis itu intinya bisa banget di luar daerah, intinya yang di Astra Daihatsu ya, gitu. Biar tetap masih di atapnya Astra Daihatsu. Betul sekali. Servis berkala tetap harus dilakukan, jangan sampai dilewatkan. Betul. Karena itu penting buat ke depannya. Karena kan ada garansi-garansinya. Iya, benar gitu. Banget. Kelangsungan hidupnya ditentukan dari situ ya, betul. Mbak ya. Jadi kadang-kadang ada yang mager tuh Mbak. Oh. Aduh, mobilnya masih cantik, masih bagus, masih aman, masih bersegel ibaratnya gitu kan. Ah malas ah. Gitu. Tapi jangan dong jadi seperti itu. Iya, takutnya nanti ke depannya malahan yang ada Mbak put cepet rusak gitu. Nah, itu dia. Mumpung itu masih free, lakukan sebaik mungkin. Betul. Terus kalau servis terkendala, kerepot gimana nih Mbak? Bisa didatangkan ke rumah Mbak? Pastinya bisa dong. Mm-hmm. Kita ada Daihatsu Mobile Service. Iya. Terus atau ada layanan Astra World. Okay. Gitu. Ketika tiba-tiba nanti di tengah jalan gitu ya kan mogok. Iya. Itu bisa ada layanan dari Astra World itu gratis sampai dengan 5 tahun. Gratis sampai 5 tahun terjadi kendala. Ibu-ibu, mbak-mbak, siapapun yang lagi nyetir sendirian, tiba-tiba bingung nih. Aduh, kenapa? Loh kok indikatornya begini? Loh iya. Apa? Pertanyaannya betul. Banyak banget. Langsung aja hubungi Astra World aja. Gitu. Ya, bisa dibantu. Jadi jangan khawatir. Selain dari servisnya, kenapa harus beli sama Mbak Novia nih? Pastinya dong, kalau untuk pembelian dengan Novia, pastinya kita kasih harga yang paling terbaik dan paling bottom banget lah ya kalau dibilang, biar kita jadi aja nih. Iya bener banget, gak percaya ya SPK aja. Oke, sahabat DIY silahkan aja yang pengen cari mobil baru ataupun trade-in, tentukan unit impian kalian semuanya di Astra Daihatsu Radio Dalam, pastinya sama Mbak Novia. Cari jaminan-jaminan yang tadi diberikan sama Mbak Novia. Betul. Gitu ya. Oke. Kita masih mau spill unit apa lagi? Itu aja Grand Max kali ya. Oh, Grand Max. Oke, okay, baik. Kita langsung ke mobil usaha. Ayo juragan merapat ke sini.
mencari mobil usaha, juragan-juragan, siap dengarkan promo dari Mbak Novia. Pastinya. Nah, kali ini kita mau jangan mobil passenger aja nih. Ya, selama ini kan passenger mulu, healing mulu, piknik mulu. Betul. Gitu ya. Usaha juga boleh dong. Boleh banget. Hmm. Nah, kali ini kita nge-spill mobil Grand Max Pickup. Ya, oke. Okay. Gitu. Dan untuk Grand Max Pickup ini ada 1300cc dan 1500cc. Wah, mantep banget. Nah, kalau untuk yang 1500 nih, Mbak. Dia udah ada ACPS. Sudah ACPS. Yang 1500. Kalau yang 1300 belum ya? Dia masih standar. Oh, masih standarnya. Oke. Kalau yang cari standar 1300, kalau yang sudah lengkap ACPS itu 1500. 1500. Ya? 1500. Monggo. Oke. Okay. Nah, dari OTR untuk Grand Max Pickup ini dia mulai dari 162.550 sekian. Ya. Itu, nah, sampai dengan 190 jutaan lebih. Oke, gitu. Kalau mobil usaha itu biasanya hitung-hitungannya itu harian tuh murah banget ya? Harian ya, kalau untuk 100 ribuan gitu ya. Kurang lebih nabung sih. Nabung 100 ribuan udah dapetin mobil ya. Iya. Setiap hari jajan, nyimpen 100 ribuan udah bisa bayar mobil ini. Betul, daripada kayak nyewa kan. Bener. Nyewa belum punya sendiri. Nyewa belum punya sendiri, masih juga harus bayar. Nah, ini udah bayar, udah punya sendiri pula. Betul sekali. Gitu. Dan ini punya keunggulan ya, Mbak ya, dibandingkan brand-brand lainnya. Pastinya ini lebih kuat. Ya. Gitu. Jadi kalau misalkan walaupun bebannya berat tuh dia enggak turun. Oke. Okay. Gitu, dia akan tetap stay. Nah, itu keunggulannya dari Grand Max Pickup. Grand Max Pickup. Gitu. Oke. Okay. Nah, kira-kira untuk promonya apa nih? Untuk Grand Max Pickup nih, kita diskonnya besar banget. Wah. Gak perlu khawatir, kita diskonnya bisa sampai 30 jutaan lebih. Waduh, benar banget ini kalau buat usaha nih. 30 okay. jutaan lebih dan angsurannya pun juga masih terjangkau di 3 jutaan aja. Nah, 3 jutaan kan, benar banget. Pokoknya saving 100 ribuan aja lah. Udah pokoknya buat usaha, beranikan diri untuk punya unitnya sendiri ya, betul, Mbak ya. Betul. Dan carinya kemana? Ke Daihatsu Radio Dalam pasti langsung hubungi Mbak Novia. Karena betul promonya sekali. Menarik banget ya. Betul sekali. Mm-hmm. Ininya untuk mobil-mobil dari Daihatsu, jadi nggak hanya yang tadi kita review aja ya. Yeah. Kayak misalkan dari Ayla, Sigra, dan Pick Up gitu. Mm-hmm. Ataupun mobil-mobil minibus mau cari itu pun juga bisa. Ya. Luxio gitu kan. Ada Grand Luxio, Max minibus gitu. Ada minibus, betul. Ada blind van. Ada blind van. Ada ambulans. Banyak juga sih. Ya? Apa? Ada ambulans juga. Betul. Oke, komplit banget di sini buat healing ada, buat usaha ada, buat bersedekah pun ada. Pastinya. Gitu ya. Jangan lupa beli mobil ya Astra Daihatsu Radio Dalam. Pastinya sama Mbak Novia. Tentunya okay. seperti itu. Ada lagi Mbak Novia yang mau disampaikan? Sudah cukup sih, intinya kita nanti kasih promo-promonya promo bunga 0%, ya. Terus sama DP minim, ataupun okay. nanti bunga terjangkau, bunga yang paling kecil gitu. Betul ya. Betul sekali. Pokoknya program-programnya yang paling menarik ditawarkan. Pilihan-pilihannya banyak sekali ya, betul, Mbak ya. Betul. Mau yang mana? Mau punya leasing sendiri atau mau dicarikan leasing yang paling sesuai dengan kebutuhan? Pastinya. Kita siap. Mau spill unit Terios. Betul sekali. Oke, silakan Mbak Novia promonya. Nah, jadi kali ini kita mau spill Terios. Ya. Nah, jadi kalau untuk Terios ini harganya itu mulai dari 240 jutaan. 240 jutaan. Sampai dengan? Sampai dengan 310 jutaan. 310 jutaan. Pastinya betul. Belum potong diskon ya. Belum ada potong diskon. Jadi jangan khawatir, jangan sedih. Terus, kalau misalnya pembelian by kredit. Nah, ini gimana? Jadi kalau untuk pembelian by kredit itu bisa DP minim 10%. Oke. Okay. Ataupun kalau punya rejeki nih yang lebih gitu kan, mau DP dibesarkan itu lebih baik lagi. Oke. Okay. Dengan kita kasih bunga yang paling terbaik, yang paling murah juga. Oh. Gitu. Jadi kalau DP makin gede, bunganya makin kecil gitu. Betul ya? Betul sekali. Oke. Okay. Angsurannya juga makin kecil banget. Angsurannya gitu ya? Makin kecil banget. Nah, nanti itu untuk kredit, kita juga ada bunga 0%. Oke. Okay. Gitu, jadi untuk DP minimnya itu untuk Terios mulai dari 7 jutaan. DP 7 jutaan, itu angsurannya berapa? Angsurannya di sekitar 4,9-an sekian. 4,9 selama 5 tahun ya, Mbak? Iya. Oke, okay. Dengan kalau DP 7 juta, kalau DP yang lebih gede lagi? Untuk DP lebih... Auto approve? Auto approve. Iya.
itu bisa banget di DP sekitaran 60 atau 70 jutaan. Okay. Itu di DP kurang lebih di 30%-an itu sudah auto approve. Oke, okay. Jadi yang pengen cepet-cepet dapetin mobil tanpa harus disurvey, tanpa harus ribet, aku punya kendala IDBI-nya jelek gitu ya, mendingan auto approve ya? Iya betul, lebih baik auto approve Pak. Oke, okay. Atau punya uang mau beli cash tapi nggak sanggup, ya pakai bunga 0%. Betul. Gitu, silakan aja, banyak sekali solusi buat sahabat semuanya yang mau pembelian mobil Terios ini. Mau trade-in boleh, mau beli secara cash boleh, mau kredit rasa cash ya boleh. Boleh banget. Mau DP yang setengah-setengah juga boleh. Pokoknya semua ada solusi. Yang penting harus ngobrol dulu sama Mbak Novia. Betul. Karena beli mobil tanpa harus ngobrol itu tersesat. Betul. Ya. Karena kan kita juga biar sama-sama saling tahu. Karena kalau cuma lihat dari channel ini, cuma dengar Mbak Novia ngobrol, mahal gitu ya Mbak ya. Iya, lebih padahal baik tanya-tanya dulu. Iya, lebih baik itu ketemu dulu sama Mbak Novia. Oke. Okay. Untuk Terios sudah. Sudah semuanya. Kita mau pindah kemana nih? Kita mau mobil keluarga juga deh ya. Oke. Okay. Yang ini dibilang banyak juga peminatnya. Banyak, udah pasti banyak peminatnya. Oke, okay, kita pindah. Dengan Sirion yang peminatnya pasti ada nih Mbak, karena mobil ini mobil yang berbeda dari yang lainnya. Betul sekali. Okay. Mbak Novia ada mau pengantaran mobil Sirion ya? Betul. Tipe yang apa nih? Langsung antar mobil. Tipe yang apa? Tipe yang R. Tipe yang R, oke. Okay. Yang pastinya tipe tertingginya. Harganya berapa sih Mbak? Untuk yang harga dari Sirion itu sebenarnya mulai dari 230 jutaan. Oke. Okay. Itu yang tipe X-nya. Nah, kalau untuk tipe R itu mulai dari 239. 239. Iya. Oke. Okay. Nah, mobil ini istimewanya apa nih, Mbak? Kalau dari mobil ini mobilnya udah sangat irit juga kan? Iya, yeah, oke. Okay. Gitu. Nah, ini kebetulan untuk Sirion itu pembuatannya dari Malaysia. Nah, mobil Malaysia, build up Malaysia. Dan ini fitur-fiturnya udah pasti kekinian banget. Jangan ditanya kalau untuk Jangan ditanya, coba aja gitu ya. Rasakan langsung apa yang menjadi keistimewaan dari Sirion ini ya Mbak ya. Udah dengan segambreng yang ada di dalam, udah deh kenapa itu Sirion jadi salah satu mobil yang memang harus dibeli. Betul banget. Karena mobil ini juga kadang-kadang ada, kadang enggak ya Mbak ya. Betul. Mumpung sekarang ada nih, jadi buat sahabat semuanya masih ada nih 2023 ya. Betul banget, 2023 nih kita pengen ngabisin aja ya. Gitu. Dan diskonnya pun dia juga sangat besar banget. Pastinya, Nik 2023 Sirion, silakan langsung merapat sama Mbak Novia, Daihatsu Radio Dalam. Oke, okay. Tipe DP boleh berapa? DP-nya dia itu mulai dari 9 jutaan. 9 juta, angsuran? 9 jutaan. Untuk angsuran dia di 4 jutaan sekian. 4 jutaan sekian selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Bolehlah. Kalau warna gimana nih pilihan kalau, untuk Nik 2023? Kalau Nik 2023 kan memang untuk stok kita juga terbatas ya. Palingan yang ada di stok kita aja gitu. Untuk saat ini sih yang ready banget itu warna putih. Warna putih. Gitu. Nah, nanti warna silver kalau nggak salah. Nanti kalau misalkan mau tanya lagi maksudnya Mbak, kalau misalkan yang warna ada ini, yang lain, ada yang lain nggak gitu? Nanti itu kita coba, ya? Iya. Karena gitu. Memang ini mobil limited ya, limited yang di banget. 2023, jadi siapa cepat dia dapat langsung aja buat sahabat semuanya. Yang pengen Sirion, mau trade-in juga boleh, monggo aja KTP luar daerah juga dilayani, silahkan aja langsung sama Mbak Novia. Oke, baik Mbak Novia, ada lagi yang mau disampaikan? Intinya sih kalau misalkan untuk pembelian di luar daerah juga untuk trade ini juga nggak perlu khawatir. Yeah. Nanti itu bisa fotokan mobilnya. Nanti kita juga tanyakan orang trade in di bagian daerah sana. Oh gitu ya, gitu. Jadi mau di daerah maupun di Jakarta mau trade in nggak perlu ribet-ribet juga betul. Ya. Semuanya dipermudah, pokoknya udah hanya Astra Daihatsu yang bisa memberikan solusi yang terbaik buat sahabat semuanya. Oke, tentukan mobil impian kalian semuanya di Astra Daihatsu Radio Dalam, pastinya sama Mbak Novia. Oke, Mbak Novia terima kasih banyak. Sukses selalu dan sehat selalu. Terima kasih sudah simak video ini dan jangan lupa stay safe, stay healthy dan see you again.